Assalamualaikum. Salam sejahtera anak-anak. Ayuh bersama dengan Atuk hari ini. Sebuah citra ya yang berjudul Raja Bersiul. Anak-anak, negeri Kedah suatu masa dahulu di bawah pimpinan seorang raja yang sangat zalim. Raja Ong Maha Pariyatria atau digelar orang Raja Bersiul. Anak-anak, Raja Bersiul sangat suka berburu untuk mendapatkan daging rusa dimasak dengan lauk kegemarannya. Biasanya, raja akan membawa beberapa orang pengawalnya dan dua ekor anjing istana untuk pergi berburu. Suatu hari, raja berpesan dengan tukang masak istana. Tukang masak, masakkan lauk kegemaran beta. Tahu? Lauk kari. Agak pedas, letakkan bayam. Balik, beta nak makan. Anak-anak, pesanan mudah raja sebelum meninggalkan istana untuk pergi berburu. Kedua-dua orang tukang masak istana ini, anak-anak, memang penyakitnya suka berhayal, berangan dan menyanyi sambil menyediakan lauk kegemaran raja. Tukang masak kerjanya enteng, masak-masak masak lauk daging. Anak-anak, ketika menyediakan lauk tadi, ketika berangan tadi tu, tukang masak terhiris jarinya. Beberapa titis darah telah masuk ke dalam lauk kegemaran baginda. Tukang masak bercadang hendak masak lauk semula. Malangnya anak-anak, kelibat raja. Raja dan pengawal sudah ada di muka pintu istana. Tukang masak tak sempat masak lauk lain, anak-anak. Akhirnya, tukang masak terpaksa menyediakan lauk yang telah dimasak dan bercampur dengan darah itu tadi. Ketika makan, raja terhenti seketika. Sedap sungguh lauk hari ini. Tukang masak, apa yang kamu bubuh dalam lauk ini? Rasanya sedap sungguh, tak seperti lauk-lauk sebelumnya. Terus terang dengan beta. Ampunkan patik tuanku. Ampunkan patik tuanku. Sebenarnya, ketika patik menyediakan lauk tadi, tangan patik terhiris. Beberapa titis darah telah masuk ke dalam lauk tuanku. Ampunkan patik tuanku. Ampunkan patik tuanku. Oh, bermakna kamu bubuh darah dalam lauk beta. Patutlah rasanya sedap. Ini resepi yang baru. Kalau itu, kalau begitu tukang masak, mulai hari esok, ambil saja darah daripada tahanan istana. Bunuh seorang demi seorang untuk diambil darahnya masuk dalam lauk beta. Anak-anak, tukang masak menjadi keheranan dan ketakutan kerana raja hendak makan lauk yang bercampur dengan darah. Kerana bimbang, takut, suatu hari tukang masak merancang untuk masukkan racun dalam lauk kegemaran baginda. Makanlah tuanku, santaplah tuanku. Anak-anak, belum sempat raja makan lauk tersebut, lauk itu telah terlanggar. Dilanggar oleh anjing istana yang ada di tepinya. Anjing istana itu pun menjilat lauk tadi. Kedua-duanya mati di situ juga. Raja menjadi sangat berang dan marah. Tukang masak, kamu berani merancang meletak racun dalam lauk beta? Pengawal, tangkap tukang masak ini. Bunuh sekarang juga. Anak-anak, tukang masak mati. Kerana raja tahu racun yang dibubuh dalam makanan itu tadi. Anak-anak, hari demi hari,
raja menjadi semakin zalim. Selepas orang-orang dalam tahanan habis dibunuhnya, kanak-kanak yang tak berdosa dibunuh. Perempuan-perempuan di kampung diambil darahnya untuk dimasak, dimasukkan dalam laut kegemaran raja. Suatu hari anak-anak, ketika bangun dari tidur, raja merasa mulutnya sangat sakit. Kenapa ni? Mana cermin? Mana cermin beta? Temu siu. Siu, Betty yakin. Dengan siu ini, rakyat pasti takut dengan Betty. Anak-anak, selepas tumbuh siu dalam mulut raja, raja menjadi semakin zalim. Maka itulah anak-anak, rakyat pembesar merancang untuk menggulingkan raja. Akhirnya anak-anak, dengan perpaduan sepakat kata daripada rakyat dan pembesar-pembesar istana, raja bersiung dapat digulingkan. Anak-anak, demikianlah kisah kezaliman seorang raja kepada rakyat jelata yang menjadi bualan cerita rakyat yang sangat popular satu ketika dahulu. Maka itu benarlah kata orang tua-tua. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Sesungguhnya keadilan terhadap rakyat amat penting. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.